nggak bisa ngeliat perempuan, bening dikit kamu deketin. Apaan sih kamu sayang? Ini kan teman aku, kok kamu cemburu banget? Temen? Temen kamu bilang temen apaan? Hah? Temen kamu buat tidur? Jangan saya pergi sana. Lagi sepi nih. Pergi, kan kamu lagi sendiri, yuk kita mesra-mesraan di tempat. Kamu udah bener-bener jadi pencuri. Kamu udah ngambil seluruh data supplier saya. Udah gitu sekarang, kamu niru-niru seluruh koleksi pakaian saya. Keterlaluan kamu sih. Ternyata ya, warga-warga sini itu juga banyak yang dapetin paket-paket itu tuh, paket-paket misterius itu. Bener banget. Soalnya yang dapet tuh, ibu juga dapet, Kak Boyen, Mati, sama Jaja juga dapet paket misterius itu. Sempet sih. Sebelum Sisi meninggal, aku pesan baju sama dia, tapi waktu itu stoknya habis. Terus dia janji katanya kalau stoknya udah ada bakal dikirim ya. Bu Ingrid bisa nganggep Rosa kayak anak sendiri. Nanti Rosa sering-sering jengukin Bu Ingrid. Dan nanti Rosa bantuin buat ke usaha kecil-kecilan.